Mas Adung masih sekolah, Mas Adung masih kuliah. Iya, cuman kemarin ya alhamdulillah belum ada dana, jadi terpaksa saya nggak ngikut semester. Semesternya itu semester 6. Sudah Jadi 6 nanti semester. katanya itu suruh ngikut gelombang kedua gitu. Itu ambil jurusan apa, Mas Adung? Ekonomi syariah. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas Tubers di sini. Jumpa maning ya bos, karo pacar juper bos. Malam ini Mas Adung mau mengangkat bubuk kepiting bos. Tadi sore Mas Adung pasang bubuk kepiting, cuman nggak saya abadikan bos. Ini giliran Mas Adung mau mengangkat bubunya, saya abadikan bos. Saksikan aja bos ya, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Mari bos kita lihat. Nah itu bos, dapat bos, kita shot. Cil, lumayan kok bos, dapat tuh. Bandungnya pakannya bandung, buatan juga balung. Lumayan ya, gede. Buat cakra. Bos, gede. Lumayan besar. Pengen tahu caranya deh. Tuh bos, Mas Adungnya mau ngasih tutorial cara mengikat kepiting. Tapi harus kreatif. Tuh, caranya seperti itu bos, diikatnya. Itu capitnya nggak ada satu ya, Mas iya. Adung? Ini karena kelahi. Habis berkelahi ya. Berarti di lokasi Embang ini banyak kepitingnya, jadi saat berebut pasangan atau berebut makanan, kepiting berkelahi lalu kalah, itu capitnya yang putus satu. Enggak orang aja kalau berebut pasangan tuh berkelahi, kepiting juga bisa jadi berkelahi kalau berebut pasangan. Nah itu di sampingnya ada lagi bubuknya, kita lihat mudah-mudahan nanti bisa berhasil lagi. Ah, nah juga ya. Ada lagi, bos. Tuh, ala kecapitnya maning ya, kabe potol. Tuh, kepitingnya nggak ada capitnya, bos. Nggak ada capitnya semua. Habis berkelahi. Kita lempar aja ke sana. Tuh, mau dirilis, mau dirilis lagi, bos. Yang kecil tuh. Biar bisa berkembang biak, kata Mas Adungnya tuh. Cari yang gedenya aja lah. Itu bagus cara berburu seperti itu biar enggak punah. Yang beli Mas Adung. Betul. Itu mau dipasang lagi bubunya bos. Bubunya yang tadi diangkat dapat kepiting, capitnya enggak ada. Yang tadi kepitingnya dirilis, itu bubunya mau dilempar lagi, mau dipasang lagi. Tuh mau ngangkat bubu lagi bos. Anak tuh gede besar bos. Jadi Mas Adung besar tuh. Pakai kepiting berarti dong. Tuh kepitingnya perempuan bos. Cewek. Cewek ya. Perempuan, perempuan buat manusia. Kepitingnya betina. Bukan jantan. Liputer ya, Onisili ya? Iya.
Kalau mau beli kafe ke berarti. Kalau yang gede talinya dua jadi satu. Berarti kalau yang besar itu talinya disambung ya biar panjang. Biar kencang ikatnya. Itu lagi menyambung tali buat pengikat kepiting. Kepitingnya bos mau diikat. Mudah-mudahan dapat batak lah. Amin. Atas. Atas. Mas Adung mahasiswa, cuman di saat Mas Adung enggak ada kerjaan lain, Mas Adung menyambi mencari kepiting dengan menggunakan bubuk kepiting. Mas Adung itu mahasiswa, cuman enggak gengsi seperti orang-orang pada umumnya lah. Kalau orang pada umumnya kalau statusnya mahasiswa malu atau gengsi untuk beraktivitas seperti Mas Adung. Kalau misalnya ada yang seperti saya seperti ini, kalau pasang bubu itu kira-kira paling lama itu 5 jam. Tapi kalau udah malam gini ya lebih baik pulang nanti pagi aja. Menghindari dari kebobolan, jebol. Kalau kelamaan bisa jebol, bisa iya. Lari lagi pitingnya. Nah itu, bos dapatnya besar. Ya, lumayan gede. Patos. Besar, bos. Anak. Kecil bos, dapat kecil. Pitingnya kalau yang kecil dapat terus, cuman kecil itu kecil bos, nggak ada sapitan lagi ya berarti. Iya. Pitingnya banyak tuh, mau dirilis kembali bos, mau dilempar yang kecil, dilempar nggak dibawa. Umpannya pakai ikan ya Mas Adung? Iya. Gimana sih cilik ke loru? Yut, anak putih yut, melu mekaya, melu luruh kepiting kena aja diganggu. Dan mengat waras balik waras yut. Kosong dong. Kosong. Berarti piting ini gur. Mancing lah. Masih. Ya. Ini sih beli teman-teman kan. Ada itu gede. Tinggal 2 lagi bos. Oleh dong, dapat sih bos, katanya bos kecil, kecil. Dapat bos, cuman kecil bos.
dibuang lagi ya. Oh, dilempar lagi. Cabutnya diambil supaya nanti cepat tua. Oh, cepat besar ya. Iya, cepat besar. Cepat molting lah. Andalan itu Mas Adunya mau ke sana bos, cuman jalannya nggak baik, nggak bagus lah, jadi saya nggak ikut ke sana bos. Boleh dong, besar bos tuh dapat. Betina bos, dapat betinya, betina tuh, piting betina. Mas Adungnya sudah selesai. Mau pulang ini Mas Adung? Iya. Sudah selesai diangkat semua bubunya? Sudah. Dikeluarin dong satu persatu dong. Tuh bos, dapatnya 1, 2 besar-besar bos. 3, 4, 5, 6, 7, dapat 7 ekor Mas Adung. Biasanya nyampe 1 drigen. Biasanya nyampe 1 drigen, drigen segini, ukuran segini. Hari ini, malam ini hanya dapat 7 ekor. Ini perempuan semua ya, betina semua. Iya. Mas Adung. Biasanya dapat berapa kilo sekali mengangkat tuh? Ya, kalau itu sih kadang 1 kilo. Cuma yang gede paling 2 gitu. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecilnya diambil sih ya banyak. Cuma kadang saya ambil aja itu badannya doang. Itunya alat buat nyabitnya itu dibuang. Itu kalau malam jam berapa ngangkatnya Mas Adung? Kalau mengangkat bu kepiting? Kalau malam itu ya jam 9, kadang jam 10. Itu nanti diambil kalau ada kepitingnya, kalau nggak ada ditaruh lagi terus pulang kalau udah selesai. Nah, penghasilannya Mas Adung, penghasilan pasang bubu kepiting setiap harinya dapat berapa penghasilan Mas Adung? Kalau ya biasanya sih 70, kadang 100 lebih. Nggak tentu sih, yang namanya rezeki itu nggak tahu. Allah yang menentukan. Yang penting saya ikhtiar mencari nafkah yang halal gitu. Itu teman-teman di kampusnya tahu belum Mas Adung bahwa Mas Adung itu profesinya setiap harinya kayak gini selain mahasiswa? Nggak ada yang tahu. Tahunya masih kerja di kantor. Kalau seumpamanya teman-teman Mas Adung
yang di kampus tahu Mas Adung kan ini mau dimasukkan ke YouTube. Barangkali nanti teman-teman Mas Adung di kampus tahu gimana nanti reaksinya Mas Adung. Ya nggak apa-apa sih, malah justru mungkin teman-teman kok aneh gitu, profesinya kok ini gitu loh. Ya biasanya kan dia taunya kan saya di kantoran, waktu itu saya kan kerja di koperasi, ya sampai sekarang masih, cuma berhubung nasabahnya anggotanya itu kolab, udah di hampir di blacklist lah, jadi pendapatannya sedikit, jadi saya terpaksa profesi cari kepiting. Lagian Mas Adung ini kerja seperti ini ya buat inspirasi lah buat teman-teman. Jadi jangan pernah malu lah, iya. Selagi kita mencari rezeki nggak merugikan orang lain, maksudnya yang penting halal. Iya, yang penting halal. Kerja apa aja yang penting halal. Kita tadi sudah melihat Mas Adung mengangkat bubuk kepiting dan hasilnya tadi kita sudah lihat sendiri. Jadi malam ini Mas Adung dan saya mau pulang bos. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.